Informasi pertama pemirsa, pemindahan pedagang Pasar Kartini Penayung Banda Aceh yang berlangsung Senin dini hari berlangsung ricuh. Petugas Satpol PP terpaksa mundur setelah dilempari para pedagang. Kericuhan antara pedagang dan petugas Satuan Polisi Pamong Praja Banda Aceh terjadi sekitar pukul 1 Senin dini hari saat petugas hendak memindahkan para pedagang ke lokasi pasar Almahir Alam Dingin, Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh. Para pedagang tetap bertahan dan tak mau pindah dari Pasar Kartini. Sebelum tuntutan mereka dikabulkan untuk bertemu wali kota dipenuhi pemerintah kota Banda Aceh. Kami yang sebagai pengurus sudah bermusyawarah dengan pedagang untuk menyupai wali kota pada hari ini. Bukan hari ini aja kami ngomongnya. Jauh-jauh hari sebelumnya kami sudah meminta untuk menyupai wali kota. Tapi wali kota belum siap menerima kami. Dia kalau nanti difasilitasi dengan wali kota tetap pindah atau dengan syarat? Ini kalau pindah? Sudah jumpa sama wali kota nanti undang-undang lah yang berbicara. Tadi sudah disepakati bahwa mereka insya Allah besok akan pindah sendiri ke Pasar Mahira. Mereka menyatakan kami sendiri yang membuka tempat-tempat kami itu. Jangan terkesan mereka digusur. Kemudian yang kedua yang paling penting mereka ingin bertemu dengan Bapak Wali Kota. Dan insya Allah Bapak Wali Kota kita sudah memberi kesempatan insya Allah pukul 10 besok menerima saudara-saudara kita dari Pasar Mahira ini. Dari Pasar Kartini ini untuk pindah ke Pasar Mahira. Hingga pukul 3 Selasa dini hari para pedagang tetap memilih bertahan menjaga lapak masing-masing. Dari Banda Aceh, Syukri Sarifuddin, iNews melaporkan.